Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sahabat ya dengan saya Din, dan di kesempatan video kali ini sahabat, saya mau membagikan tip cara memasukkan egrek di sela pelepah sawit ya sahabat ya. Nah, itu sahabat caranya ya. Jadi jangan salah, nanti kalau salah tidak bagus jadinya ya. Nah, ini yang benar dari sini ya sahabat ya, di mana ujung buah tuh. Nah, dari belah sini, jangan dari sebelah sini ya. Kalau dari sebelah sini kurang pas ya. Jadi di sebelah sana yang tadi ya, yang pasnya ya. Ini untuk pemula ya. Ya, ikuti sahabat ya. Saya pruning sawit lagi ya, yang sawit ukuran sedang ini. Sawit saya ini tanaman tahun 2013-2014 sahabat ya. Cantik tidak sahabat jadinya ya, nggak terlalu mepet.
Jadi batang nggak rusak ya kalau kayak gini ya. Mudah-mudahan bermanfaat video saya tentang pemroningan sawit ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.